Hai Twips, balik lagi di Fit Traveler, Go Explore the World. Nah, kali ini saya lagi ada di Pelabuhan Malahayati. Nah, mungkin dari para Twips semua yang ada di rumah mengetahui kenapa pelabuhan ini diberi nama Pelabuhan Malahayati. Yap, benar, karena Laksamana Malahayati ialah salah satu pahlawan wanita Aceh yang sangat terkenal di seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa pahlawan wanita Aceh tidak hanya satu, dua, tiga, tetapi masih banyak lain. Dan Laksamana Malahayati, namanya tidak hanya diabadikan di Provinsi Aceh saja, akan tetapi masih banyak tempat yang diberi nama Malahayati oleh karena keberanian dan hadiah untuk beliau. Nah, oleh karena itu, saya bakalan nge-explore situs makam bersejarah Laksamana Malahayati. Jangan kemana-mana, tetap di Tweet Traveler, Go Explore the World. Twips, balik lagi di Tweet Traveler, Go Explore the World. Nah, seperti janji saya sebelumnya, sekarang kita lagi ada di situs cagar budaya Makam Laksamana Malahayati. Nah, gak usah lama-lama, yuk kita langsung saja ke atas. Yep, Twips, seperti yang kita lihat di sekeliling ini, gak ada orang di sini, nggak tahu kenapa. Padahal kuburan ini ialah makam dari pahlawan wanita Aceh yang jauh hari sebelum Cut Nyak Dien, Cut Mutia dan lain sebagainya. Ya, sunyi, sepi. Ya, saya pun agak sedikit miris ya, karena banyak dari trip semua yang mungkin kurang tertarik untuk datang ke situs cagar budaya yang ada di kota kita sendiri. Mungkin karena gak banyaknya para Twips yang berkunjung ke sini, ya bisa dibilang ini cukup bersih, rapi. Bahkan, ya kita bisa lihat jalan yang ada di sini pun seperti lantai yang masih baru gitu. Nah, Twips, setelah ini, jika kalian semua tertarik untuk datang ke makam Laksamana Malahayati ini, kalian harus janji tetap menjaga situs cagar budaya ini. Jangan kotori. Memimpin 2.000 anggota Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang telah tewas melawan Belanda 1-1 pada tanggal 11 September 1599. Yap, berkat keberaniannya tersebut, pemerintah Indonesia banyak mengabadikan nama Laksamana Malahayati. Dalam peperangan 1-1-nya, Laksamana Malahayati dapat membunuh panglima dari Belanda, yaitu Cornelis de Houtman. Nah, berkat keberanian yang tersebut, ia sangat diulukan oleh Kesultanan Aceh. Untuk informasi para Twips semua, mungkin nggak banyak tahu di mana makam Laksamana Malahayati ini. Makam Laksamana Malahayati ini terdapat di Krung Raya, Kecamatan Aceh Besar. Kita lihat kuburan ataupun makam dari Laksamana Malahayati ini masih sangat terjaga, bersih. Ya, akan tetapi sayangnya kurang banyak pengunjung atau peminat dari Twips semua di kalangan muda untuk datang berkunjung di sini. Atau mungkin
pada saat saya datang ini lagi sepi ya.